Dilansir dari inilah.com, didoakan sang kakak, ini respon Titik Soeharto. Capres nomor urut 02, Prabowo Subianto, didoakan bersama Siti Hediyati Haryadi dan anaknya, Ragowo Hedi Prasetyo atau Didit, menjadi keluarga yang bahagia. Hal tersebut diungkapkan oleh Putri Pertama Presiden Soeharto, Siti Hardianti Rukmana atau Tutut, bersamaan dengan memposting foto Prabowo, anaknya Didit dan mantan istri Prabowo, Titik dan Didit di akun Instagram @tututsoeharto. Semoga menjadi keluarga bahagia selamanya, amin, tulis Tutut. Sementara itu akun Instagram Titik Soeharto pun ikut berkomentar dengan mengucapkan kata amin. Diketahui sebelumnya, Prabowo bersilaturahmi ke kediaman keluarga Presiden kedua RI, Soeharto di Jalan Cendana, Jakarta Pusat saat Hari Raya Idul Fitri pada hari Rabu 5 Juni kemarin.